Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan peluang kepada partai lain sebagai pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ditemui saat kunjungannya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Surya Paloh menyebut figur yang cocok untuk Anies Baswedan haruslah merakyat dan punya rekam jejak yang baik. Hingga saat ini, Partai Nasdem belum menerima usulan nama pendamping Anies dari partai politik manapun. Siapa yang mencalonkan capres pertama? Nasdem atau partai lain? Iya, Pak. Sosok pendampingnya, Pak, gimana, Pak? Nasdem dulu satu. Sekarang saatnya Nasdem harus kasih kesempatan teman-teman dari partai lain calonkan siapa wapresnya. Baru Nasdem ikut. Sejauh ini sudah ada berapa nama, Pak, yang diusulkan, Pak? Ada berapa nama yang diusulkan, Pak? Yang berapa kali, memang yang paling jauh.